Aku tak meminta bulan. Aku tak mengukur dalam seberapa besar keinginanmu menerima kehadiranku di sisimu, di hatimu, di cintamu. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama si tukang ukur-ukur. Rega ada empat di sini. Yes. Ku tak meminta bulan. Ku tak mengukur dalam. Hari Putra nyanyiin lagu ini. Bagaimanakah jadinya? Di road to grand final di A6. Ini Hari Putra nyanyiin lagu Ku tak mengukur dalam. Ini orang kadang-kadang ngomongnya Ku tak meminta bulan judulnya gitu ya. Dan itu kemarin kan medley ya, habis kita habis dinyanyiin sama habis. Gimana sih? Jadi bingung ini. Tunggu sih. Habis Izzat Ramli nyanyiin lagu Semakin sayang, semakin kejam. Langsung di medley sama Hari nyanyiin lagu Ku tak mengukur dalam. Nah, kita udah ngomong kan di episode-nya si Izzat Ramli kalau kita bakal ngereaksiin Hari kali ini. Betul sekali. Jadi langsung aja subscribe channel ini. Langsung kita lihat penampilan Hari Putra Ku tak mengukur dalam. Oh iya benar, tadi masih ada Izzat ya langsung nyambung. Oh. Wow. Oh my god. Oh, Hari. Mengejutkan. Mengejutkan ya. Sekali, benar-benar. Powernya oke yes, banget. Dan hit note-nya yeah. Di dada yang tinggi tadi oke banget. Ini wow. Lagu dinyanyi sama Meli ya? Meli, gitu Meli. Yang pakai tali-tali gitu ya. Iya, dia naik ke atas itu. Ya, Hari juga gitu-gitu. Enggak dong. Tapi ini enak. Hit note-nya aku suka banget ya. Belting-nya bagus. Dan aku sukanya maskulin. Yes. Kalau Meli kan kemarin agak feminim nih. Ini maskulin jadinya. Aduh. Oh, nice. Aduh. Cara harinya ini aku suka loh. Dia ada masukin unsur-unsur Melayunya ya. Tipis-tipis masukin yeah. Melayunya. Asik. Wow, Hari nyanyi yang versinya Hari, yes. Caranya Hari. Ini benar-benar beda banget iya. Loh ini. Enak banget di improve-nya enak banget. Dinamika. Kan. Dinamikanya enak banget. Sampai kapan kan? Dinamikanya bagus. Yes. Aduh.
di dalam hatimu. Aku suka, apa? Aku dengar hari ini kalau huruf L tuh khas banget. Khas gitu ya. Iya, L di dalam L-nya tuh beda tapi beda, enak. Ciri khas kan ada orang yang di D kadang-kadang ya. Di S, S gitu kan. Iya, gitu, betul, kan? Betul, betul. Nah, hari ini di L-nya tuh agak suka beda. Kalian dengerin deh, L-nya tuh agak unik gitu. Kalau aku suka apa caranya versi hari ini sampai kapan kah? Kayak gitu kan, kayak ditarikan kayak masuk S. Kalau soalnya kalau akhirnya kan sampai kapan kah? Gitu doang. Ini kayak masuk S-in lagu itu. Halo, Bang. Kau dusta. Oh. Iya, iya, iya. Ya kan? Masalahnya ya, gitu kan. Betul. Oh. La 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 la. Iya, ya kan? Oke, jujur aku nggak puas. Ini nggak puas banget. Jujur sih nggak puas. Hari kayaknya lagi in-innya gitu. Lagi naik-naiknya. Yeah. Abis lagunya gitu ya kan. Tapi gila sih ini hari berapanya? Tadi 2 menit ya cepet jatahnya kayaknya. Tapi aku suka sih versinya hari yes, ini. Benar-benar. Laki itu versinya. Aku juga suka banget. Apalagi improve-improve-nya ya. Yeah. Di sini hari benar-benar bikin lagu ini menjadi caranya dia menjadi dirinya dia gak sendiri. Mirip sama kayak Eri. Iya, mirip sama Areja pernah juga tuh ya, Areja nyanyi lagu ini kan. Ini. Meli kemarin juga caranya meskipun aransemen Meli gitu ya kan. Tapi cara dia nyanyi tuh benar-benar karakter Hari sendiri. Iya, gitu. Iya. Dan tadi aku bilang L-nya. Iya. Terasa kan L-nya tuh agak gimana? Beda gitu L-nya. Tahu enggak bisa. Iya, tapi enak gitu dengernya enak banget. Kalau kalian setuju boleh deh komen. Iya, Kak, benar L-nya. Benar, L-nya unik ciri khas gitu. Gitu, unik bukan ya. L cadel tapi ya, unik L-nya gitu. Keren banget sumpah. Ini kita lanjut lagi apa enggak nih? Masih banyak sebenarnya sih video-videonya. So, ada yang minta kita buat Izzat. Yang beberapa besarnya, Kak, reaksi dong Izzat yang lama-lamanya gitu. Ada yang minta gitu. Yang mana yang ingin kalian kami reaksikan? Iya, mungkin kita kelewat atau apa, boleh deh kalian komen di bawah ya. Tapi sebelum komen kalian subscribe dulu channel ini. Ya, loncengnya nyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.